this food, guys. Ini ya, agak sumrah makannya. Coba guys. Ini bumbu rujak tapi betul, dia pakai nanas-nanas, sayur mayur ya. Ini kan? Gurame ya guys. Gurame ya. Gurame gede banget guys. Parah. Nih, bumbunya ya. Yuk kita cobain langsung gurame-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saus rujaknya seger banget, bikin aku tuh jadi meremelek pisan. Daging ikannya tebel-tebel, gak main-main kan, nyoi banget tuh. Bumbu rujaknya lucu banget. Asam manisnya mantep. Dan lihat tuh setiap gorengannya selalu mantep guys. Ya kan? Bumbu rujak ini mirip-mirip bumbu asam manis, tapi dia lebih segar. Mungkin rasa nanasnya lebih ketara ya. Bener. Jadi kita benar-benar kayak lagi makan bumbu rujak pakai ikan goreng. Betul. Kedengarannya memang kayak aneh sih, tapi sebenarnya bumbu rujak tuh bisa bikin makan ini jadi segar. Jadi kita tuh bisa makan banyak. Ya, betul. Dan pemilihan ikannya juga menurut aku pas banget. Sayurnya juga banyak banget. Dan bumbu asam manisnya yang gue ramein identik sama hajatan ya. Betul. Betul nggak? Prasmanan, kondangan, ini banyak banget. Karena gurame itu dagingnya banyak, cukup buat 10 orang kali ya, cocok. Langsung kita uap-uap pakai ikan dan sausnya yuks, ini endol banget loh. Happy-nya makan gurame itu kita nggak perlu ribet sama tulang, karena dagingnya udah di-fillet semua. Buat kalian yang kepo makanan nyoy ini ada di mana, langsung follow aja Instagram kita di @bikinlapertransTV. Semua info ada di sana.